Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku sedang menyiapkan jalan tembusan untuk jalur evakuasi di Jakarta International Stadium atau JIS. Hal ini merupakan respons dari keluhan infrastruktur penunjang JIS yang disampaikan penonton konser Dewa 19 yang berlangsung pada 4 Februari 2023 lalu. Ia mengaku telah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan atau Citata DKI Jakarta, Heru Hermawanto, soal infrastruktur penunjang JIS. Selain itu, Heru menyebut Pemprov DKI Jakarta sedang mengkaji pembuatan jalan ke sisi timur JIS sebagai infrastruktur penunjang stadion tersebut. Ia juga mengaku akan langsung mengecek JIS. Ini tadi saya udah panggil Kepala Dinas Citata, saya mau lihat ada nggak dalam waktu dekat itu bisa kita potong minimal untuk jalur evakuasi. Kalau yang ke belakang lewat danau itu masih kita kaji. Saya udah panggil. Evakuasi apa tuh, Pak? Kita nanti ketemu di lapangan, saya akan ke lapangan. Konser Dewa 19 DJ sebelumnya menuai kekecewaan penonton. Hal ini karena konser dengan 75.000 penonton itu menimbulkan kemacetan di berbagai titik di dekat JIS. Selain itu, jalan di sekitar JIS juga tergolong sempit ditambah penonton yang berdesak-desakan saat keluar stadion. Hal ini yang menjadikan keluhan penonton konser saat itu.